Hai, Assalamualaikum. Anda bersama saya Wanda Mira dan mari kita lihat apakah berita menarik yang berlaku sepanjang tempoh 24 jam yang lepas dalam arena teknologi. BenQ kini telah memperkenalkan dua projek terbaru iaitu BenQ 2700 dan BenQ 5700. Kedua-dua peranti ini hadir dengan skrin 100 inci beresolusi 4K selain hadir dengan sokongan teknologi Cinematic Color. Ia juga menampilkan ciri HDR10 dan hybrid log gamma bagi menjamin kualiti warna yang jitu. Di Malaysia, BenQ W2700 akan dijual pada harga RM7,399 dan RM10,999 untuk BenQ W5700 pada penghujung Julai kelak. Oppo bakal melancarkan telefon pintar dengan kamera bawah skrin pada 26 Jun ini. Menerusi gambar acah yang dipertontonkan, ia membawakan lampu bulat di atas skrin peranti. Namun, tiada maklumat lanjut mengenai spesifikasi buat masa ini. Selain itu, Vivo dijangka hadir dengan beberapa peranti yang memfokuskan 5G pada minggu hadapan. Selain peranti mudah alih, antara peranti lain yang memfokuskan kepada 5G adalah termasuk kepada sokongan rumah pintar dan peranti berhubung IoT. Peranti ini bakal diperlihatkan sewaktu acara MWC Shanghai Club. YouTube kini mengesahkan mereka bakal hadir dengan fungsi AR Beauty Try-On. Menerusi fungsi ini, penonton video solekan boleh mencuba terus produk yang ditawarkan pada wajah sendiri. Buat masa ini, ia masih lagi di peringkat alfa dengan ujian dilakukan pada platform Fanbit milik YouTube. Akhir sekali, kini WhatsApp menghalang operasi talian untuk laporan mengenai perokok di restoran. Hal ini mungkin disebabkan terdapat segelintir pengguna yang telah melanggar terma dan syarat WhatsApp. Dengan ini, ia tidak lagi membenarkan operasi talian tersebut digunakan untuk melanggar privasi pengguna lain. Jadi, itu sahaja rangkuman ringkas yang berlaku sepanjang tempoh 24 jam yang lepas dalam arena teknologi. Kita jumpa lagi esok untuk Amaz 24.